Halo, assalamualaikum, sahabat Naufales Official Channel. Apa kabar? Semoga kalian pada sehat semua. Hari ini tanggal 21 Desember. Tanggal 21 Desember itu adalah Hari Ibu, dan hari ini saya Naufal akan membacakan puisi untuk Mama Naufal yang tercinta. Selamat mendengarkan. Rasa kasihku padamu, Mama Wara Sri Hartani, nama lengkap yang hangat dan penuh arti. Puisi ini kucurahkan, untukmu yang baik dan kadang-kadang suka gangguin saya, kayak saya anak kecil saja, padahal, kan saya sudah besar, Naufal Sapta Gunadi, anakmu yang penuh cinta. Hari ini kita sambut, Hari Ibu yang istimewa sebuah kesempatan, ungkapkan rasa sayang. Dalam matahari yang bersinar, sinar kasihmu menyinari tiada kata yang cukup, ungkapkan betapa besar penghargaan Mama tercinta, engkaulah pilar kehidupan. Seperti bunga mekar, kasihmu menyemarakan pulang dari lelahnya dunia, pelukan MU tempatku kembali dalam senyum MU, tersimpan kehangatan yang abadi engkaulah pelita, penerang di malam kelam dengan sabar engkau mendidik, membimbing langkahku Naufal, anakmu, tak mampu membalas jasamu kau adalah guru pertamaku, yang tulus mencinta dalam pelukan MU. Terasa dunia indah penuh warna hari ini ku ucapkan, selamat Hari Ibu yang penuh berkah. Terima kasih banyak, Ibu, atas segala pengorbanan dan kasih. Sayang MU, meski kata ini sederhana, namun terukir tulus dari hati. Selamat Hari Ibu Mama, Wara Sri Hartani dari Naufal Sapta Gunadi, anakmu yang mencintaimu. Puisi ini sebagai ungkapan rasa terima kasih banyak dan cinta tak terhingga. Dan Naufal juga ingin meminta maaf kepada Mama, Naufal belum bisa bikin Mama bahagia. Harapan Naufal untuk Mama adalah, semoga Mama panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu dan semoga Mama bisa punya banyak uang agar dapat diterapi lagi kakinya, supaya tidak sakit kaki lagi. Semoga kita bersama-sama terus untuk selamanya. Amin. Samarinda, Kamis 21 Desember 2023. Sekian. Dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga dapat menghibur kalian semua.